Assalamualaikum semua, saya Xiaonik dan hari ini aku nak tunjuk korang lagi fanmade Pokemon aku cipta untuk Malayo region, iaitu region Pokemon fake Pokemon aku lah. Basically Malayo ni kombin daripada nama Melayu dan Malay. Aku gabungkan nak buat macam nama Pokemon sikit, so aku buatlah jadi Malayo. Tak tahu kenapa tapi aku pilih je nama tu. And today hari ni aku nak tunjuk few Pokemon yang mungkin korang kenal kalau diorang bukan Pokemon sebenarnya. Tapi aku buat diorang jadi Pokemon. Let's go! Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu korang, untuk Pokédex aku tak cakap bahasa Melayu, aku cakap bahasa Inggeris sebab aku lagi prefer bahasa Inggeris. Sorry ya, kalau yang tak reti bahasa Inggeris tu, yang reti tu faham-faham je lah ya. Pripyat, the flying Pokemon. Pripyat is a common Pokemon to see in Malaya region. Pripyat also loves to eat berries and snacks. Pripyaton, the sky Pokemon, an evolution from Pripyat. Pripyaton has great flying skills, but it also hates bug types Pokemon. Pripyatera, the noisy Pokemon, an evolution from Pripyaton. Pripyatera loves to chirp at morning till dawn. It also loves to make a new friends. So kalau korang tengok betul-betul Pripyat, Pripyaton dengan Pripyatera, rupa diorang lebih macam burung pipit. So dekat situ aku letak macam pipit tu, kalau korang boleh pasang dekat nama diorang eh, masa first evolution Pripyat, just buang R tu lah dan dapatlah pipit. Itu burung pipit. Yes. Dan dia ni adalah referensi, bukan referensi apa, inspirasi daripada burung pipit. Catlabu, the normal type Pokemon. Catlabu loves to make troubles to humans. It also very stubborn to be listened to its owner. Catitam, the gangster Pokemon, an evolution from Catlabu. Catitam hates when there's a Pokemon mocking him. Catitam will attack them with anger. Jadi, untuk Catitam dengan Catlabu pula, ia adalah respirasi. Aku nak sebut reference dengan inspirasi. Salah, aku nak cakap inspirasi. Diorang ni adalah inspirasi daripada kucing yang bernama Kelabu atau Belabu dan Hitam Citam. So aku mulalah aku terfikir nak buat Oren ataupun Oyen kan. Biasa kan orang Melayu kan suka kucing kalau Oyen gangster lah benda kan. Tapi tak ada nama sedap untuk Oyen. So aku just bagi nama dia Kelabu dan Ketitam Hitam. Aquanet, the sea hunter Pokemon. Aquanet nature habitat is at the sea and the ocean, but for a long time Aquanet can be seen near river and forest. Hydrajah, the king of the sea Pokemon, an evolution from Aquanet. Hydrajah can dive deep in the ocean for 2 minutes. He also loves to fly in rain. Untuk Aquadang dengan Hydrajah ni pula adalah terinspirasi daripada burung raja udang. Kan? Raja udang kan? Aku lupa lah. Sebab kalau korang tengok baik, korang tengok baik-baik lah. Korang tengok betul-betul dekat Aquadang tu, boleh nampak sikit rupa raja udang tu. Sebabkan nampak sangat rupa raja udang tu, aku ubahkan sikit dia punya evolusi jadi macam tu. Yang badan dia semua air, kecuali ekor, kaki dengan kepala dengan tulang sayap dia je. Sebab tu kena cakap aku suka lah design untuk, motor ni kuat sangat kat belakang aku. Belakang rumah ni ada jalan besar, so motor bunyi kuat gila. Sebab tu lah aku suka design Hydrajah ni, dia nampak unik. Okeylah, itu sahaja untuk episod hari ni. Aku akan buat lagi banyak Fakemon kan. Aku rasa series ni kita panggil Fakemon je lah, Pokemon Malayo region. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.